2012 lah. 2012 tradisi aja tuh. Terakhir tuh setruman itu 2012-13. Set ngeri juga ya. Jadi ngelunturin, Pan. Masuk di se... ini? Iya, lu operan nih. Kan dari urutan mana? Misalnya dari LP Cipinang, LP Salemba lu, situ. Ya kalau misalnya lu mau gak disetrum, lu bayar 300 ribu. Apa 200 ribu? Disetrum di... telanjangin. Ya ditanyain dulu. Disetrumnya ditanyain. Serumnya pakai apa emang? Ini apa namanya? Alat, ada alat. Iya, yang itu apa sih, gan-gan itu sebenarnya setrumnya nggak besar, cuma karena kaget deh. Karena posisinya kita napi, terus dia petugas ya, yang punya tempat ya kan. Petugas luar ya. Jadi pokoknya kayak ngelunturin, Pan. Ibaratnya ngelunturin yang benar-benar lu tuh di situ, kalau udah masuk situ udah sama sama yang lain. Jadi lu udah sama melan, udah nggak ada jagoan, napi semua lu, gitu. Abang sempet tuh? Gue setrum. Setrum. Lama setrum bang. Bentar. Tanya-tanya gitu aja. Nah, itu nggak langsung ke blok. Kumpulin dulu. Iya, deh penampungan dulu, dibatinin dulu lah pokoknya. Pokoknya. Banyak unsur duitnya juga, pengetilnya kalau menurut gua kan. Banyaknya. Ya bener-bener tadi, itu kan lembaga pemasyarakatan. Dikasih begitu. Jadi apa ya, bisa dibilang bikin napi, ya mungkin bagus buat dia. Bikin kapok lah ya kan, biar lu ada efek jeran. Tapi kan kebalikannya. Bukan ada efeknya, ya itu juga salah sipirnya sendiri, kayak tadi. Sipirnya disuruh beli tokipan di pai itu kan mau aja jika di sipir berapa sih gitu loh. Kalau bos bos di sono pan aduh sale di blok gua nih ada kamar D10 D3 nomor 10 itu kagak bakal apa namanya sehari itu kagak kurang 10 atau berapa ini termasuk tadi gue bilang awe itu bapaknya masuk ke situ kamar itu ngemel tak duit jadi dia mau ngapain aja di situ nggak bocor ke kapas gitu jadi aja nyari duit gitu ya mungkin sipir gaji kecil ya kan atau apa di dan nggak menutup kemungkinan banyak juga bapak-bapak ya, sipir ya doyan sama ini. Iya. Ada nih takutnya kalian mau orang dirjen. Ada sidak dari Kanil nih. Oh, dirjen Kanil. Kocar kacir udah tuh. Yang punya handphone diumpetin dulu dibilang. Tapi iya. Bapak aneh. Ya, sebab kalau dia ketahuan sama Kanil sama dirjen. Pecat. Sipir-sipir yang habis. Alapasi juga yang habis. Gitu. Tapi kalau keluar masuk itu bisa bang? Itu kalau udah mau bebas biasanya nggak maksudnya asimilasi dia nggak maksudnya kayak awe nih ah gue pengen jalan-jalan nih misal bisa duitnya ada aja yang penting ada duitnya lah yang tukar pala dulu apa kalau itu lu nggak usah inilah lu udah tahu juga pasti ya kayak model Jayus model-model ya kan kita lihat dari situ aja gitu loh. Maksudnya, hukum dari Indonesia tuh kita lihat dari situ aja. Masa kasus narkoba dulu gitu. Jayus ini. Ya, terakhir kan Freddy tuh yang nyanyi. Ada kata dia. Iya kan, kita juga bisa deh. Jadi, selagi lu ada duit, ya sipir juga munak manusia. Gak munafik juga dia, ibarat doyan duit. Iya. Gitu. Kalau ketemu kalapas yang bener ya, kalau antasari mah itu kebenaran pas gua zaman gua nggak terlalu terunggah tapi narkoba nggak susah di sono dicari nggak susah iya gampang zaman gua walaupun ada antasari sono tapi rusuh-rusuh nggak ada nggak nih nggak ada narkoba ada gampang ya nggak susah dicari geleng susah ya tanaman ya dimasukin
Dia dimasukin lewat truk sampah pagi-pagi, gue denger banget tuh. 2 kilo. 2 kilo? Oh, ke gap, gak bertuan tapi. Gak bertuan? Nah gimana ceritanya gak bertuan? Ya gak tau, udah sopirnya begitu, udah tapi gak diperpanjang. Tapi gak tau juga dah. Ya intinya mah pasti ngelibatin bapak aja juga. Gak mungkin gak. Ini apa namanya, ngelibatin bapak aja. Paling paling mentok-mentok libatin bapak aja nih. Kayak misalnya dek, tembok begitu, tembok tuh, tembok begini nih. Ini jadi ngelempar gelek, tok begitu. Pos monyet jadinya. Nah intinya lapangan bola tuh, sering biasanya lapangan bola. Iya. Nah itu pernah begitu masukin nih. Nah itu dari pos monyet? Dari luar. Oh dari luar. Kan temboknya begini tuh. Ya kan, lempar gitu. Tok jatuh ke lapangan bola, nanti ada yang ngambil. Bapak ada regunya. Oh. Ini kiriman nih buat blok ini nih. Asik. Gak pernah sekali gak nyampe jatuh. Nyangkut di kawat ini nih. Ada kawat. Iya ada kawat. Nyangkut. Ya. Ibaratnya gak bertuan ya kan. Udah gak dikembangin. Intinya gak bertuan kan kalau begitu. Dari luar ya kan. Mau ke dalam. Nyangkut. Gak bertuan, paling yang ditanya yang regu malam itu, yang ini pas pokoknya jamu. Jadi bilang gak tahu ya kan, nyangkut.